Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Qala famarra nasun min jurhumin li batnil wadi. Berkata ia Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, famarra lalu lewat nasun oleh manusia, ya, orang-orang min jurhumin daripada Bani Jurhum, mimbat ilwadi di perut lembah, sekarang jadi Mekah. Faizan bitairin, maka tiba-tiba mereka dengan burung, bersama burung. Ka'annahum ankaru, seakan-akan mereka itu mengingkari dari kademikan itu. Jadi mengingkari ada burung, karena kalau ada burung biasanya ada air, tapi di situ nggak ada air pandangan matanya. Waqalum, dan mereka berkata, ma yakunu tairu illa ala ma'in. Mereka berkata tidak ada burung itu kecuali berada di atas air. Kan ini nggak ada air kok banyak burung, ya. Ya, jadi mereka penasaran itu bahasa kita mah. Fa ba'atsu rasulahum fa nazara. Lalu mereka mengutus utusan mereka, lalu ia melihat. Utusannya ngelihat-lihat. Diutus, coba kamu lihat sana. Ada air apa kagak? Karena biasanya ada air. Fa idzan huwa bil ma'i, maka tiba-tiba ia dengan air. Ternyata ada air. Fa'anahum fa'akhbarahum, fa'atahum fa'akhbarahum. Lalu ia datang kepada mereka, kepada yang utus, utusannya itu datang. Lalu utusannya beritakan kepada mereka, ada air. Nah, dia tahu di atas itu enggak ada air, orang tandus ini. Fa atau, lalu mereka datang ilaiha kepada, ya, Siti Sarah, Siti Hajar, ibunya Nabi Ismail. Fa qalu, lalu mereka berkata, ya umma Ismail, wahai ibu Ismail, atazanina lana annakuna ma'aki. Apakah engkau izinkan kami, apakah engkau izinkan untuk kami bahwa kami bisa bersama engkau? Annakuna ma'aki au naskuna ma'aki, atau kami bisa tinggal bersama engkau. Nah, lihat ada air. Memang kalau satu tempat ada air itu berarti tempat itu hidup. Kita kalau mau beli tanah, kalau bisa gitu ya, yang airnya bagus. Kalau airnya bagus jangan, Pak. Jangan, ya, kontrol air, ya, kontrol air, ya. Kalau dalam agama lihat tetangga, tapi orang sekarang kayaknya udah ngeliat tetangga lagi dah, bukan kelamaan, harganya udah mahal-mahal. Sekarang di mana yang murah aja beli dah. Ya, air penting sekali. Saya pernah hadir datang ke satu tempat, ya Allah, air susah banget. Air susah banget. Susah gitu, ya. Iya. Iya, di daerah yang banyak. Airnya enggak ada.
Ya Allah, bingung kita enggak ada air. Lihat kalau enggak ada air, tampangnya pada semua pada mati itu. Pohon-pohon apa semua itu enggak ada air. Cari yang air yang bagus. Alhamdulillah kita di sini bagus. Ini wilayah Kebon Jeruk ya. Jakarta. Jakarta itu airnya bagus. Pada umumnya. Di Banten aja itu kalau cari air itu enggak sembarangan gali ada air enggak? Itu harus tanya di situ ada pawangnya itu. Ada pawangnya. Jadi di mana yang ada airnya dia tahu tuh. Nih di sini ada airnya. Iya, enggak sembarangan. Tapi Jakarta, masya Allah, bagus-bagus ya. Fabalagha ibnuha, lalu balig oleh anaknya, berumur dewasa oleh anaknya, yaitu Nabi Ismail dewasa. Wanakaa, dan dia nikah fiim pada mereka orang-orang Jurhum, imroatan akan perempuan orang Jurhum. Dinikah udah gede, nikah dah. Qala summa innahu badali Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sesungguhnya tampak ya bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Maksudnya apa? Timbul di hati Nabi Ibrahim ya suatu niatan ya pengen nengokin anaknya yang dia tinggal di iya yang di lembah itu yang Mekah sekarang gitu ya. Faqala li ahlihi, lalu ia berkata kepada keluarganya, istrinya maksudnya, inni muttali'un tarkati, sesungguhnya aku ingin menjenguknya. Muttali'un ini ngeliatin, aku pengen ngeliatin tinggalanku. Jadi aku kan ngeliatin tinggalanku, ya. Tinggalanku ya, karena waktu itu beliau tinggalkan istrinya yang kedua di gunung, di lembah, ya. Lembah ini Mekah ini, dulu masih belum ada apa-apa. Kola, lalu berkata oleh meneruskan Ibnu Abbas ceritanya, faja'a, lalu datanglah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail yang pengen jenguk tadi, fasallama, lalu dia beri salam, faqala, lalu berkata, aina Ismail, maka mana Ismail? Qalat imra'atuhu, lalu berkata istrinya, zahaba yasidu, pergi sedang buru. Qala qulilahu idza jaa, berkata ia, katakanlah kepadanya apabila dia datang, ghayyir atabata baitika, rubah olehmu akan apa namanya kusen ya rumah engkau, bukan tukang bangunan ya sekarang jadi lupa mulu ya. Kusen rumah engkau rubah ya. Falamma jaa akhbartu, maka tatkala datang ya aku beritakan, falamma jaa akhbaratsu, maka tatkala datang iya, maka ia beritakan kepadanya, qala anta ya, anta anti zaki, anti zaki, engkau ya demikian itu ya, itu apa namanya demikian itu kusen, fazhabi, kata Nabi Ismail, pergilah engkau ila ahliki, kepada keluarga engkau, diceraiin. Jadi memang
Kalau orang tua suruh ceraiin anak, ceraiin. Jadi kalau orang tua laki-laki suruh ceraiin, ya tuh mantunya ceraiin. Ya, ini mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim. Makanya kita kalau mau nikah, persetujuan ibu bapak kita dan guru kita. Jadi jangan sampai nikah enggak disetujui sama orang tua, jangan. Ya. Tapi jangan kita dikit-dikit ngadu sama orang tua, jangan. Ya, jangan dikit-dikit ngadu sama orang tua, jangan. Dikit-dikit ngadu sama orang tua, dikit-dikit ngadu orang tua. Digituin dikit ngadu sama orang tua. Orang tua emosi enggak kira-kira tuh? Emosi. Jadi kalau bisa tuh jangan diomongin sama orang tua. Masih kita bisa selesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Nih orang laki nih ya, orang laki itu istri, kejelekan istri jangan diceritain sama orang tua kita. Ya kita jadi suami itu jangan ceritain kejelekan istri kita yang orang begitu-begitu, jangan. Dijagain tuh kejelekan istri kita. Kita juga punya kejelekan sama istri kita juga, jangan ceritain kita, jangan ceritain suaminya kepada orang tuanya, jangan. Ntar orang tua sama orang tua aja berkelahi. Enggak lama cerai lah. Ini hikmahnya, pelajaran yang kita ambil dari sini. Qala, ia berkata, summa innahu badali Ibrahim, kemudian sesungguhnya tampak bagi Nabi Ibrahim. Tampak, maksud tadi ya, timbul keinginan di hati Nabi Ibrahim untuk menjenguknya. Riwayat lain, anaknya. Kau apa kau dari ahli lalu yang berkata kepada keluarganya, yaitu istrinya, minta izin. Jadi yang bagus memang suami kalau mau pergi pamitan dulu sama istri, jangan kabur-kabur aja. Dan istri biar senang di suaminya pamitan, jangan istri suami pamitan tanggapannya begitu aja. Oh, iya pak, harusnya begitu, anterin suaminya, cuekin aja suaminya. Bukan ada banyak. Banyak. Buru-buru anterin, jemain HP aja. Jadi kalau suami mau pergi, kita berdiri, cium tangannya, kalau memang bisa dicium, kecuali dia punya wudu ya, berdiri, ya, anterin sampai pintu, itu udah bagus, suami permisi. Itu suami, tanda suami yang bagus, permisi. Di kamar mau jalan, permisi, abang mau jalan neng, abang mau pergi neng. Itu suami yang bagus. Jangan main ngabur aja kita suami, jangan. Sama istri pun begitu, jadi istri mau pergi pamit dulu sama suami, suami mau pergi pamit dulu sama istri. Itu tanda pasangan yang baik itu. Jangan main mabur-mabur aja kayak burung. Mana? Kemana tau kemanain orang itu? Mau kemanain orangnya? Terbuang. Ya Allah. Ini hikmahnya kayak begini. Inni mutholi'un tarki, sesungguhnya aku
ya sesungguhnya aku bahasa kita pengen nengokin ya, aku ingin menjenguk ngeliatin ya akan peninggalanku. Qala berkatanya faja'a lalu datanglah Nabi Ibrahim faqala lalu ia berkata aina Ismail di mana Ismail faqalat imra'atuhu maka berkata istrinya zahaba yasidu dia pergi sedang buru faqala ia berkata ala tanzilu fatat'amu wa tashrabu ya kenapa engkau tidak maukah engkau singgah ya, untuk makan dan minum. Faqala ma ayu menjawab tidak. Ya ma ta'amukum wa ma syarabukum. Apa? Apa makananmu, apa minumanmu? Nawarin makan, nawarin minum ya. Faqalat ta'amuna al-lahmu makanan kami daging wa syarabuna al-ma'u minuman kami air. Qala jawab Nabi Ibrahim, Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Ya Allah berkahilah bagi mereka pada makanan dan minuman mereka. Ini hikmahnya kita jadi orang tua. Kalau anak kita ya baik udah berkeluarga maupun belum doain. Apalagi udah berkeluarga doain. Terus terang Pak, saya kalau ya murid kan anak juga. Kalau murid berkeluarga, saya berpikiran Pak. Terus saya berpikiran maaf itu. Pokoknya saya apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Itu. Ya, sekarang kan murid banyak pada kawin, pada nikah ini. Apa yang saya bisa bantu, saya bantu. Enak sendiri ya. Apa jadwal khotib, khotib sana. Itu saya hitung semua ternyata. Pak Ani juga saya ingin. Sana-sana ya. Menggantiin saya. Dulu saya udah gak mau khotib lagi Pak. Pernah saya berhentiin semua. Pas begitu, saya ingat saya punya murid-murid ya. Saya mau lagi dah khotib. Niatnya buat apa? Entar buat murid-murid. Niatnya buat murid-murid Pak. Sampai begitu saya. Masya Allah. Berpikiran juga saya. Merasa tanggung jawab sama murid-murid. Tapi yang saya utamakan yang udah berkeluarga itu. Yang berkeluarga yang saya pikiran gitu. Yang udah berkeluarga. Ngajar atau apa gitu, khotib, khutbah atau acara apa begitu. Ya, kesianan kalau aja mau punya semua, punya istri gitu kan. Enggak punya duit kesianan. Tapi ketahuilah kamu semua kalau kita jalanin agama dengan benar, insyaallah Allah tolongin kita. Allah tolongin kita. Sabar aja, sabar. Sabar. Tekunin agama aja, sabar. Orang udah janjiin sama Allah, "May yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Itu janji Allah tuh. Janji Allah. Dan terus ikut sama guru, terus ngaji, terus ikut. Bahagia dah. Karena pengalaman saya begitu. Saya mau ngaji aja mau guru dah. Apa kata guru begini, begini aja udah begitu aja. Begitu. Masya Allah. Dan kita lihat di sini pelajaran juga buat kita. Ini riwayat ini istri yang disuruh ceraiin itu enggak bilang apa-apa tuh. Maksudnya enggak ceritain keburukan, enggak. Jadi bil isyarah daripada orang tuanya. Ini kayaknya bini kagak bagus nih ceraiin ini.
Jadi artinya apa yang diperintahkan oleh orang tua kita, kalau sudah ceraiin, ceraiin. Ya. Tapi ingat, ya, Nabi Ibrahim enggak pernah ngadu-ngaduin istrinya. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail enggak pernah ngaduin istrinya kepada bapaknya, enggak. Jadi Nabi Ibrahim tahu sendiri. Nah, kita begitu. Jangan kita aduin istri kita sama orang tua kita, jangan. Nih kita sebagai suami, biar dia tahu sendiri aja. Nah, kalau dia tahu sendiri lalu dia begitu, bininya disuruh ceraiin, ceraiin. Masyaallah. Ya. Bapaknya ngeliat kurang bagus ini bocah ini. Maksudnya. Masyaallah. Dan juga buat pelajaran buat seorang perempuan. Ya, masyaallah. Suruh ganti. Faqala Abul Qasim, lalu berkata oleh Abul Qasim Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakatun bidakwa Ibrahim. Itu adalah keberkahan dengan doanya Nabi Ibrahim. Ya. Qala summa inna ubada, kemudian sesungguhnya nampak li Ibrahim, bagi Ibrahim Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata li ahli, kepada keluarganya, kepada istrinya, ini mutali antarki tarkati, sesungguhnya aku ingin mencenguk akan peninggalanku. Fajaa, lalu datanglah Nabi Ibrahim, fawafaqa Ismaila, lalu ia menjumpai Nabi Ismail min warai zamzam, dari belakang sumur zamzam, yusli'u nablan lahu, ia sedang membenerin, memperbaiki anak panahnya. Faqala, ia berkata, ya Ismail, wa Ismail, ya Ismail, wahai Ismail, inna rabbaka azza wa jalla, sesungguhnya Tuhan kau azza wa jalla, amaran memerintahkan aku, an abdiya lahu, agar aku membangun untuknya baitan, akan baitullah. Faqala, ati rabbaki, rabbaka, patuhilah Tuhan engkau azza wa jalla. Qala innahu qad amarani, ia berkata, sesungguhnya telah memerintahkan aku, antu'inani alih, agar engkau bantuin aku. Faqala izan af'alu, kalau begitu aku akan perbuat, kata Nabi Ismail, aw kama qala. Qala faqama, berkata ya, maka keduanya berdiri, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, untuk bangun Baitullah. Faja'ala Ibrahimu yabni, maka ada Nabi Ibrahim yang membangun, jadi tukangnya. Wa Ismailu yunawiluhul ijarata, sedangkan Nabi Ismail yang memberikan batu kepada Nabi Ibrahim. Iya. Wa yaqulani, keduanya berkata, ini ketika sudah selesai ini, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, wahai Tuhan kamu, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mendengar, maha mendengar lagi maha mengetahui. Qala hatta tafa'al bina'u, yang berkata sehingga tinggilah bangunan itu. Wada'u basyaihu, dan telah lemah oleh orang tua itu Nabi Ibrahim. Anak lijarati, daripada mindain batu. Faqala ala hajaril maqami, lalu ia berkata Nabi Ibrahim yang berada di atas batu maqam itu, wa ja'ala yunawiluhul ijarata, faqoma, maka berdiri Nabi Ibrahim ala hajaril maqami, di atas batu maqam itu, wa ja'ala yunawiluhul ijarata, maka lalu ya, Nabi Ismail mensuflai, ya, memberikan kepada Nabi Ibrahim akan batu itu. Wa yaqulani, keduanya berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Hakaza rawahu min hazaini al-wajhaini fi kitabil anbiya'i, wallahu a'lam bisawab.